Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Narta Cahdeso. Seperti biasa kita akan update kembali ini guys, pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Dan saat ini kita sedang terbang mengarah ke arah timur dulu ya, menuju ke desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, atau sampai terlihat flyover atau simpang susun Paiton ya guys. Setelah sampai di sana kita akan putar balik, lalu kita akan terbang mengarah ke arah barat. Kita akan melihat perkembangan yang ada di Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur guys. Terlihat ya guys, perkembangan urukan atau penimbunan di kawasan ini seperti yang ada di bawah ini sudah tampak tinggi ya guys. Dan di depannya lagi di sini ada sebuah jembatan, dan nampaknya untuk urukan atau timbunannya di kawasan ini sudah rata ya guys dengan jembatan atau box underpass yang ada di sekitarnya guys. Nah, di bawah ini guys, di sini ada satu unit alat berat ya. Dan nampaknya untuk di kawasan ini masih membutuhkan banyak tanah uruk ya guys. Dan di sini juga ada sebuah jembatan lagi, namun yang telah dilakukan pengecoran hanya di sisi kanan saja ya. Di sisi kiri belum dilakukan pengecoran. Nah, lagi-lagi guys, kalau terbang di kawasan ini kita akan melihat rumah yang belum dilakukan pembongkaran ya. Namun untuk di kanan kirinya itu ya guys, atau yang ada di sebelah baratnya dan timurnya itu sudah dilakukan pembongkaran. Nah, dan tinggal satu rumah lagi yang belum dibongkar. Kita doakan ya guys, semoga tidak menjadi kendala dalam pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini. Bila ada sesuatu kendala, semoga diberi kelancaran ya guys, atau diberi jalan keluar yang terbaik. Di depan itu merupakan flyover atau simpang susun Paiton ya guys. Kita akan putar balik di sini, dan bila kita lihat di bawah ini sudah ada bagian yang telah dilakukan pengecoran ya guys. Luar biasa ya guys untuk perkembangannya bila dibandingkan dengan video sebelumnya ya. Oke, saat ini kita sudah menghadap ke arah barat ini guys. Lagi-lagi kita akan melihat rumah ini ya guys. Tinggal satu rumah lagi sebenarnya yang belum dilakukan pembongkaran. Thank you.
Oh iya guys, akhir-akhir ini saya jarang sekali ya untuk mengingatkan kalian. Jangan lupa ya guys untuk selalu memberikan like pada video-video saya, share ke semua sosial media yang ada di HP kalian agar semua orang tahu, agar dunia melihat guys ya pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Bila ada kritik dan sarannya, tulis di kolom komentar. Yang terakhir di subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat channel ini mengupload video terbaru seputar pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ataupun video hiburan lainnya guys. Di bawah ini ada sebuah box underpass ya guys, dan drone-nya sedikit akan saya turunkan agar tampak lebih jelas ya seperti apa yang ada di bawah ini. Untuk perkembangan di kawasan ini sepertinya sudah pas ini ya guys. Untuk urukannya terlihat di bawah ini sudah ditimbun menggunakan sirtu, berarti bila demikian untuk di kawasan ini juga segera akan dilakukan pengecoran ya. Dan terlihat juga untuk drainase sisi kirinya sudah ada bagian-bagian yang telah dilakukan pengecoran. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini guys, di bawah ini sudah dilakukan pengecoran tahap kedua ya, atau sudah dicor rigid. Terlihat barusan itu sudah nampak begitu tebal ya guys untuk cor-corannya atau jalan betonnya. Oke, kita akan terus terbang mengarah ke arah barat ini ya guys, menuju ke Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur guys. Wah, luar biasa ya guys untuk perkembangan yang ada di bawah ini. Sudah tampak jauh berbeda guys bila dibandingkan dengan video sebelumnya ya, atau beberapa waktu lalu yang telah saya update di channel ini. Dan saat ini kita akan melihat kembali seperti apa perkembangannya. Rupanya perkembangannya begitu sangat pesat ya guys. Terlihat juga di bawah ini ya guys, sudah ada bagian-bagian yang telah dilakukan pengecoran. Dan di kawasan ini juga, lebih tepatnya untuk di sekitar jembatan itu ya guys, itu masih membutuhkan banyak tanah uruk sepertinya
Wah, kita doakan ya guys, semua pihak yang turut serta membangun pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, banyak rezekinya, dan selalu diberi kelancaran guys, ataupun kemudahan dalam setiap pekerjaannya, lebih-lebih dalam membangun pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, rumah-rumah yang ada di bawah itu kalau tidak salah sudah masuk di Desa Alas Sumur Kulon ya guys, Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Dan saya akan putar balik di sini untuk update selanjutnya. Dari titik ini ke barat kita update di lain kesempatan ya guys. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, banyak rezeki, dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran ya guys dalam setiap usaha kita, baik pekerjaan kita dan yang lainnya ya guys. Seperti biasa kita akan melihat seperti apa pandangan kita bila kita mengarah ke arah timur ya guys. Dan seperti biasa pula saya undur diri dulu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu memberikan like, share, komen, dan subscribe ya guys. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.